Ya gara-gara Eda ngelaporin aku kalau aku ini anak hilang aja. Terus polisi emang cuman pengen tahu aja kalau misalnya aku ini aman gitu loh. Sekarang tinggal sendiri, sayang. Aku tinggal sendiri, ya. Sendiri, mandan, mandiri, ya. Sindiket itu mengancam Loli mau dibunuh sama dirinya sendiri, ya, sama Nikita. Unggahan Nikita Mirzani di laman media sosial pribadinya yang menyebut jika putrinya Loli ditahan kepolisian London menuai perhatian banyak orang. Namun baru-baru ini kabar tersebut dibantah langsung oleh Loli. Melalui unggahan di media sosialnya, Loli menyebut jika dirinya baik-baik saja dan tidak ditahan pihak keamanan London sebagaimana disebutkan ibundanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Loli hingga ia ada di kantor kepolisian London? Benarkah lantaran perseteruannya dengan Mami Eda yang membuatnya harus berurusan dengan pihak keamanan London? Aku sama Eda itu sebenarnya masih kontakan, tapi yang bikin aku bingung kenapa harus ngebilang kalau aku ini anak hilang gitu loh. Jadi kan ada... Maksudnya yang tadinya maunya biasa-biasa aja tanpa harus drama-drama kayak gini, jadi kan ada drama lagi. Ngerti gak sih guys? Karena apa ya, aku tuh berusaha untuk menutup semuanya tanpa kalian harus tahu, tapi entah kenapa tiba-tiba kalian jadi pada tahu, polisi-polisi apalah itu ya. Itu pun juga aku ke polisi juga ya gara-gara, bukan gara-gara aku kena masalah loh, bukan loh, tapi emang ya gara-gara Eda ngelaporin aku kalau aku ini anak hilang aja. Terus polisi emang cuman pengen tahu aja kalau misalnya aku ini aman gitu loh. Emang sempat ke kantor polisi aja, karena apa? Ya karena Eda ngelaporin aku kalau aku ini anak hilang, padahal mah enggak. Ya Eda juga punya hati gitu kan. Siapa sih yang enggak sakit hati kalau misalnya keluarganya contohnya dikatain kayak ya keluarga kera, keluarga monyet. Siapa sih yang enggak sakit hati gitu kan ya. Jadi daripada makin banyak masalah yang timbul di keluarganya Eda, ya teman aku, jadi lebih baik aku keluar dari rumahnya gitu. Aku pun juga keluar dari rumahnya Eda itu dengan cara baik-baik ya. Aku juga udah omongin ke Eda, gak perlu klarifikasi-klarifikasi, gak perlu bikin-bikin video. Tapi kan ada yang kirimin aku, Eda nge-live, terus kan ngebilangnya katanya aku keluar dari rumah terus gak pulang-pulang. Terus katanya Eda kan aku gak ngechat dia, ya kan? Katanya lost contact, diteleponin juga 2 hari gak diangkat-angkat. Tapi padahal emang enggak ya guys ya. Jadi semenjak aku keluar dari rumah, kan aku tidur di hotel dulu sebelum aku ke London, karena kan udah malam, ya kan. Pas aku di hotel itu aku juga sempet chat Eda, aku sempet minta maaf ke Eda kalau misalnya ada kata-kata dari mama aku atau perilakuan aku yang ngebikin kamu mungkin jadi risih atau mungkin sakit hati gitu ya. Kan aku gak tahu ya, karena kan aku gak bisa ngebaca tiap manusia, gak bisa ngebaca tiap perasaan masing-masing gitu kan. Jadi aku juga udah bilang makasih ke dia karena udah ngebantuin aku juga. Aku sama Eda itu baik-baik aja. Aku masih temenan juga sama Eda. Aku keluar dari temennya Eda juga baik-baik. Ya, aku juga masih kontakan sama Eda. Bukan yang musuh-musuhan, enggak. Karena gimana ya? Karena kan Eda juga pernah baik ke aku. Ya masa iya aku jahat ke dia kan gak mungkin ya. Jangan ngemanas-manasin suasana lah ya guys ya. Oke. Aku cuma pengen bilang aku gak apa-apa, ya. Aku aman, aku masih utuh. Mungkin emang udah saatnya emang aku sendiri aja gitu loh guys. Ngerti gak sih maksud aku? Tanpa harus ngebebanin orang, tanpa harus ngebikin ribet orang juga. Ya kan, Eda kan juga terkenal kan ya. Maaf banget ya, tapi kan emang gara-gara aku, ngerti gak sih ya? Emang dampak masalahnya emang aku. Gimana Eda bisa dijelek-jelekin juga sama netizen, gimana Eda juga dikenal sama mama aku kan, ya pertama emang gara-gara aku gitu kan. Tidak seperti yang diberitakan sebelumnya, kalau Loli terlunta-lunta tak punya tempat tinggal. Loli menegaskan jika dirinya sudah mempunyai tempat tinggal baru. Jadi benar bahwa remaja berusia 16 tahun itu memang sudah tidak tinggal bersama ibu angkatnya, Mami Eda. Loli memutuskan pindah dari rumah Mami Eda lantaran tidak nyaman dengan perlakuan orang tua angkatnya itu. Lantas, seperti apa hunian baru Loli saat ini? Dan benarkah Loli semakin enggan pulang ke Indonesia? Udah punya tempat tinggal juga sendiri.
ya emang lebih baik tinggal sendiri kan daripada harus ngebebanin orang juga, biar kemana-mana juga aku enak gitu kan, tanpa harus adu-adu cengcong-cengcong gitulah ya. Sekarang tinggal sendiri sayang, aku tinggal sendiri ya, sendiri mandan mandiri ya. Kangen rumah nggak kak? Enggak, jujur aku nggak kangen sama rumah. Tapi kalau masakan Indonesia kangen, tapi kalau rumah enggak. Kalian nggak perlu tahu lah aku dapat uang dari mana ya, Asia. Yang penting aku aman, aku ada uang, ada. Kalian nggak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Jadi kamar aku tuh kayak gini, guys. Nih keluar, tuh masuk, ya kan? Nih pintu buka, kayak gini deh kamar aku, guys. Tuh kamar aku seperti ini, di situ ada lemari, di sini berantakan, tolong jangan dilihat ya karena itu belum dibersihin sama aku. Terus ini juga ada kamar mandi sendiri deh, tuh kamar mandi sendiri, guys. Tuh kamar mandinya juga bagus tuh, kayak gitu deh. Masih coba nyalanya, tuh kamar mandinya sendiri, jadi ini juga toilet sendiri ya. Udah deh guys, enak kok. Terus ini jendelanya juga bisa dibuka, tapi gara-gara terlalu panas ya, jadi kita tutup saja. Terlepas dari kabar yang berkelindan tentang Loli yang diusir dari rumah Mami Eda hingga berurusan dengan pihak keamanan kota London, kabar terpanas kembali mencuat di tengah simpang siurnya informasi tentang kondisi Loli. Adalah konten kreator yang diketahui bernama Yoke dan kini tinggal di Inggris yang memberikan kesaksian mengejutkan. Dalam pernyataannya, Yoke membeberkan apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan Loli di London. Selain itu, Yoke juga menyebut jika Loli enggan pulang ke Indonesia lantaran mendapat ancaman dari ibundanya sendiri. Lantas, seperti apa kejadian yang sebenarnya terjadi pada Loli di sana? Benarkah Loli dikeluarkan oleh pihak kampus karena diketahui sudah tak lagi ditanggung biaya oleh orang tuanya? Jadi dia itu tidak camkan, tidak diambil sama Mami Juliani atau Eda temannya ya. Tidak. Jadi Loli itu kabur dari kampusnya, satu karena dia tahu bakal dipulangkan ya, karena nggak dibayar lagi kan. Jadi si sekolahnya daripada nggak mau tanggung jawab, jadi dia mengkontak social service biar si Loli dipulangkan ya. Jadi si Loli itu kabur dan koper-kopernya dan box-boxnya itu masih ketinggalan di sekolah itu, makanya baru nyampe di rumahnya Eda beberapa hari yang lalu ya. Nah sebenarnya Nikita itu sudah berhubungan sama Mami Juliani dan Eda, tapi Nikita bertekad dia nggak mau anaknya tinggal di UK karena bebas kan, kalau di UK dia nggak bisa ngatur si Loli kan, dan Loli tahu dia nggak mau pulang ke Indonesia karena kalau dipulang di Indonesia dia bakal disiksa dan bakal istilahnya dibunuh ya. Itu udah ada chattingannya yang keluar bahwa si Nikita itu mengancam Loli mau dibunuh sama dirinya sendiri ya, sama Nikita. Kalau dibilang sifatnya Loli itu 11-12 sama percis kayak ibunya. Apa yang Nikita lakukan itu yang dia lakukan. Gua gak bisa cerita detail sekarang karena kasihan Lolinya, masih di bawah umur. Jadi aku tidak mau menjelekkan Loli, tapi aku cuma mendeskripsikan bahwa sifat mamahnya itu ada di sifat si anak itu. Orang yang mensupport dia selama ini adalah Antonio, Fitri Sahuteru, dan kalian-kalian yang memberi saweran. Dan salah satu kenapa Loli stay di situ ya karena Fitri. Kalau nggak ada logika guys, kalau si Loli nggak ada duit, dia pasti udah merengek-rengek pulang ya nggak? Itu dia support sama si Fitri guys. Dia itu manipulatif, kelihatannya baik sekali ya,
supportive player katanya, supportive system kan. Aku menceritakan apa yang terjadi dan aku mengklarifikasi dan mengklirkan bahwa Loli itu tidak diusir dan Loli itu tidak dipenjara. Saya justru mengklirkan apa yang mereka bohong selama ini kan, halu-halu world. Katanya si Loli dipenjara, Loli nggak dipenjara. Katanya Loli di itu, Loli nggak di itu. Kenapa Loli pindah dari Rumeda? Karena Loli pengen bebas, satu itu. Dan kedua pengen dan nggak boleh juga, Loli itu sebenarnya tidak boleh tinggal di rumahnya Mami Eda, mamanya Eda ya, karena mamanya Eda itu bukan guardian parentnya Loli. Cangkan, Loli itu umur 16 tahun dan dia sudah membuat case di social service. Secara nggak langsung dia harus mengikuti tata peraturan si social service itu. Salah satunya adalah harus ada guardian, harus ada orang yang benar-benar fokus untuk melihat anak-anak yang di bawah umur ini. Tapi Nikmir lebih happy sekarang, palsu happy-nya. Setelah putrinya menjadi sorotan lantaran berbagai permasalahan yang menimpanya, Nikita Mirzani kembali mengunggah sebuah pesan mendalam. Aktris yang kerap disapa Nikmir itu sepertinya sedang larut dalam kegelisahan hatinya sebagai seorang ibu. Dalam unggahannya tersebut, Nikmir mengungkapkan rasa rindunya pada bunda. Mama, lihat deh, anak perempuanmu semata wayang, dia sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Bahkan hampir menua. Maksud aku, bukan berarti benar-benar tua ya. Tapi di usiaku yang sekarang, rasanya udah gak pantas buat ngerengek perihal hidup yang gak sesuai dengan harapan. Sudah banyak hal yang tanpa diminta menjadi tugas yang harus aku selesaikan. Aku selalu ingat apa yang sering mama bilang dulu, kalau aku harus jadi manusia yang kuat seperti mama. Harus tahan banting, harus siap patah, harus siap memikul beban berat yang mungkin gak semua orang bisa melakukannya. Ma, tolong yakinkan aku bahwa saat ini aku harus mulai percaya dan mulai ikhlas bahwa hidup ini sudah diatur sedemikian indah. Yakinkan aku bahwa hal-hal yang ada di depan mata bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Mama, andai kamu ada di samping aku saat ini, aku mau peluk erat dan bilang makasih. Makasih sudah menguatkan aku. Ma, Niki rindu. Sementara di sisi lain, di luar dugaan, perseteruan panas ibu dan anak Loli dan Niki kembali menyeret nama Fitri Sahuteru yang masuk ke dalam pusaran konflik. Setidaknya itulah yang dibeberkan seorang konten kreator bernama Yoke. Lantas, seperti apa respon Fitri Sahuteru mengenai tuduhan Yoke kepada dirinya? Menyebut namanya ya aku gak pantas. Kalau dia masih nyebut nama aku, sangat aku mengerti karena dia sudah habis tenaga, uang dan segalanya demi untuk dibilang orang baik, membantu-membantu keluarga aku yang sebetulnya dia ditipu. Itu aja cluenya dari aku. Jadi dia sampai mati pasti akan selalu menyebut nama aku, itu gak apa-apa. Tapi aku haramkan menyebut namanya. Aku juga malas ngebaca kalau ada yang ketik-ketik namanya buat gembel yang ada di Amerika itu ya. Tidak layak aku sebut namanya. Sekali-kali mungkin aku harus gituin. Kamu cari aja siapa orang yang selalu nyebut nama aku, nomaden di Amerika itu yang sekarang hidupnya sudah seperti lebih dari sampah sih menurut aku, katanya ya.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.